Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Yesiana. Saya selalu buat kita semuanya dan semoga dimudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, hari ini di rumah ada tamu. Ini Bu Bos mengundang dua teman sekolahnya, jadi saya mau masak ini ya. Ada sayur, ini udah bersih semuanya. Ini ada kerang besar sama fancy, dan saya mau nyetim ikan bikin kuah. Nah, ini kuahnya sop kwantong, kemudian ini suwiwi chicken wing kayak holo udah mateng ya teman-teman. Ini kebetulan udah saya bikin konten-konten sebelumnya, dan ini saya fokus ke satu sop atau kwantong. Ini kwantong bagus banget untuk yihe atau yang teman-teman yang suka pada makan gorengan-gorengan itu, yihe itu bagus banget ya, ini buat diminum atau dikonsumsi. Saya menggunakan baitan, ini telur hitam tuh, saya menggunakan pakai dua telur, kemudian daun ketumbar sama daging ikan. Dan ada lagi, ini saya bikin kolak dongsoi, ini request dari Bu Bos. Ini kolak kacang hijau teman-teman ya. Ini saya kasih longan atau apa bahasa Indonesia, longan, klengkeng ya. Ini saya menggunakan presto, jadi hasilnya lunak bagus, yaitu klengkengnya melolok-melolok, manis rasanya. Ini saya menggunakan gula merah. Nah teman-temanku semuanya, hari ini fokus ke bikin kwantong. Saya menggunakan dua mangkok air ya, kemudian saya menggunakan kuah atau kaidong. Ini beli ya khusus, apa itu kaidong, tapi ya kuah dari ayam. Kemudian ini baitannya atau telur hitamnya, ini saya potong-potong ya. Ini jadi 4 orang, biasanya itu saya pakai satu telur aja, ini saya pakai dua telur karena ada 4 orang yang minum ya, termasuk saya. Nah itu udah, airnya udah mendidih teman-teman ya. Jangan lupa dikasih irisan jahe, karena ini ada telurnya, jadi untuk menghilangkan bau amis juga, untuk penyedap juga. Ini telurnya direbus kira-kira 3 menit teman-teman ya, biar telurnya tuh benar-benar matang. Nah ini teman-teman ya, ini kuah ini bagus banget dikonsumsi di musim yang panas ini ya, apalagi ya kita sering makan gorengan, atau orang-orang sini, orang Hongkong mengatakan yihe yihe, dikit-dikit yihe, dikit-dikit yihe, jadi bagus banget untuk minum ini ya. Kwantong, ini kuah kwantong itu kuah yang direbus sebentar ya. Kalau potong itu kuah yang direbus lebih dari 1 jam. Nah ini daging ikan, daging giling ikan ini ya teman-teman, ini ditaruh pakai sendok ya. Jadi orang Hong Kong, orang Cina itu suka banget kalau makan itu pakai kuah. Kalau nggak pakai kwantong ya pakai potong. Jadi saya sering bikin kwantong karena
karena cuma orang satu, kurang dua, tiga sama saya, teman-teman ya. Kalau bikin potong itu kalau ada tamu atau kumpul keluarga itu baru bikin potong, atau kuah yang direbus 2 jam gitu, jam setengah, tergantung bahannya ya. Setelah dirasa cukup, jadi nah dibikin gitu ya, kecil-kecil kayak gitu teman-teman ya. Udah semuanya habis, jadi kuah ini ada baitan, terus ikan giling, jahe, sama daun ketumbar teman-teman ya. Nah ini daun ketumbarnya udah dipotong-potong, dirasa udah cukup matang, diletakkan ya. Nah itu taruh. Nah ini rebusnya juga enggak perlu lama-lama teman-teman ya, cuma ditaruh aja udah, mungkin 1 menit 2 menit lah, karena daun ini cepet layu, cepet matang, dan rasanya itu seger banget. Jadi nggak perlu dikasih garam, nggak perlu dikasih apa ya, karena dari itu tadi, dari kuahnya, dari kaidongnya tadi udah ada rasanya ya, ada rasanya, rasa kaidongnya atau apa itu namanya, ayam kuah. Nah udah matang deh. Nah ini namanya kuantong yinsai atau daun ketumbar, sama ikan giling, sama telur hitam. Nah, teman-temanku semuanya, semoga resep ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya, terutama bagi pejuang-pejuang keluarga yang ada di Hong Kong, Taiwan, atau dimanapun berada. Ini kuah ini bagus banget ya. Selamat mencoba. Terima kasih hadirnya, terima kasih likes-nya, komennya. Selamat mencoba. Nah ini rasanya seger banget. Dan yang baru menemukan channelnya Yesiana, selamat bergabung, selamat mencoba, salam kenal, sehat selalu buat kita semuanya. Nah teman-temanku semuanya, malam ini menunya holok kayik. Nah ini udah mateng. Holok kayik itu Coca-Cola. Nah ini kuahnya, ini joysamnya udah mateng, ikannya tadi. Ini 350 harganya ikan itu tadi ya teman-teman. Inmuinya, ini kerangnya, fansinya udah mateng, siap disantap. Selamat menikmati, makan dulu teman-temanku semuanya ya. Oke, terima kasih hadirnya. Yesiana akhiri sampai di sini. Akhir salam, assalamualaikum.